Mah, mau izin, Mah. Mau kemana, Imam? Mau mabuk sama teman-teman. Oh iya, Nak. Pulangnya jangan kecepetan ya. Iya, Mah. Kakak. Jangan lupa nanti beliin Mama juga 3 botol. Bapakmu 2 botol dan adikmu 5 botol ya. Iya, Mah. Pergi dulu ya. Iya. Jangan hati-hati ya. Mabuk sampai puas. Oh iya, jangan lupa 10 botol, oke? Okay? Ya ampun, udah jam segini. Telat. Tono, bangun tar. Tono? Iya, Mah. Kenapa lagi pakai sepatu? Kok jam segini udah siap? Biasanya telat bangun, kan? Iya, Mah. Ya, Tono berangkat dulu ya, Mah. Dah, Mah. Ya ampun, Tono. Akhirnya dia tobat. Semoga kamu jadi anak yang pintar ya, Nak. Pasti kamu bakal jadi anak yang sukses kalau kayak gini terus. Budi, pinjam PR buat. Abisin dong, aku belum buat. Putri, tolong pinjam PR-mu dong. Aku belum buat PR. Assalamualaikum. Aduh, sepi amat sini rumah. Waalaikumsalam. Yeay, Mama udah pulang. Kakak, Kak, Dek, mana Kakak? Gak tahu, Mah. Loh, kok bisa gak tahu? Gimana sih, Mama udah nitipin Kakak juga ke kamu? Yaudah sih, Mah. Lagian juga Kakak paling lagi main ke rumah temennya. Gimana sih jadi adik, bukannya dijagain Kakaknya. Terus dia udah makan belum? Belum, kayaknya. Aduh, kasihan banget sih Kakak. Kamu ya, bukannya diurusin, kebanyakan main HP sih. Orang Kakaknya yang gak mau. Mama gak mau tahu ya, sekarang juga kamu cari Kakak sampai ketemu. Dimulai. Kakak! Bentar, itu kayaknya adik aku dia manggil, tunggu ya. Ih, adik ngapain sih? Ganggu Kakak lagi main aja. Kamu yang main asal main aja. Gak izin dulu sama adik. Balik sekarang juga. Iya, aku pulang. Ma, aku demam. Aku izin gak masuk sekolah ya. Mana? Sini coba Mama cek. Ah, gak demam, Mah. Itu, Mah. Udah, jangan pengen alasan deh kamu. Kamu pengen libur sekolah, kan? Sana siap-siap, berangkat sekolah. Gak peduli sama sekali, loh. Ada panas. Ma, kayaknya aku demam deh. Aku izin gak masuk sekolah ya. Demam? Coba Mama cek. Ya ampun, panas banget. Kok bisa sepanas itu? Ini apa? Gak ada ya alasan-alasan sakit. Sana siap-siap berangkat sekolah. Gagal maning. Asep, kamu gak apa-apa? Kamu pasti lagi kurang sehat kan hari ini? Udah, pokoknya kamu di rumah aja. Gak usah masuk sekolah hari ini ya. Nanti Mama langsung bikin surat sakit buat wali kelas kamu ya. Asep, istirahat aja ya sayang ya. Yang belum bayar uang. Doni, kamu belum bayar lagi 1 minggu. Nih, ya, mantap. Yang belum bayar lagi. Aduh, orang ini. Tono, bayar. Terkadang tuh emang. Aduh, gue lagi ngobrol. Neng, kamu gak bawa uang loh, aduh. Nagih aja terus. Aku gak bawa uang, gimana dong. Gitu aja terus, aduh. Udah 4 minggu loh kamu belum bayar loh. Aduh, yang lain udah bayar. Kamu aja belum bayar lagi 4 minggu. Ingat ya. Iya, bawel. Iya, emang. Ish. Yang belum bayar lagi, yang belum bayar. Sari. Yang, kenapa? Aku kurang lagi berapa bayar uang kas. Budi, kamu udah penuh kok. Ini udah gak ada nunggak kok, aman. Ini aku bayar ya, sampai lulus sekolah ya. Biar aku gak ditagi-tagi lagi ya. Makasih ya, semangat ya, Sari ya. Budi, please, nikahin aku sekarang juga. Nikahin aku. Dewi. Tono, apaan sih? Aduh, putri, sakit, ih. Cie, anakku udah punya pacar. Tono, ayo pulang, Tono. Mah, aku udah jemput aku duluan ya, putri. Ya, tadi Tono. Tono. Kenapa, Mah? Tadi itu siapa yang di samping kamu, Tono? Putri, Mah. Putri ya namanya ya. Pacar kamu itu ya? Iya, apaan sih, Mah? Bukan, Mah. Jujur aja udah, Mama gak marah kok. Bukan, Mah. Aduh, orang cuma teman doang, ih. Iya, kok galak orang Mama nanya doang.
Ih, mama sih, nuduh-nuduh Tono yang enggak. Ih, Tono betul aja nak. Mama. Asep sayang, kenapa nak? Mau minta uang jajan? Mau izin keluar? Atau mau minta dicebokin ya? Ma? Mohon maaf, Anda siapa ya? Lah, anakmu, Ma. Ini anakmu. Anak? Perasaan saya nggak punya anak seperti Anda deh. Kenapa selalu dilupakan? Mama, apa? Kamu itu anak pertama. Jangan dikit-dikit panggil Mama. Dikit-dikit panggil Mama. Kamu tuh harus mandiri. Kamu sadar nggak sih? Ini Asep di celana, Ma. Oh, si Asep. Kenapa nggak bilang dari tadi? Mana si Asep? Anak kesayangan Mama. Tono? Tono, ayo pulang. Ma. Aku udah jemput, aku pulang duluan ya, Budi. Ya, ya udah deh, hati-hati ya, Tono. Mama. Itu Budi belum pulang ya? Iya, Ma, kenapa, Ma? Budi, belum dijemput, Budi. Belum, Tante. Ya udah pulang bareng Tono aja yuk. Ayo, Budi pulang bareng aku aja. Ah, enggak usah, Tante, ngerepotin Tante. Udah enggak apa-apa, ayo pulang bareng Tono, ntar Tante bilang sama mamamu. Ya udah deh. Ya, saya Budi sini. Ya udah, yuk berangkat yuk. Loh, Bu Tono, ini Budi kok dibawa mau dimaling ya? Loh, Bu Budi, baru aja Budi mau tantar pulang, ternyata udah dijemput. Iya nih, biasa, ban motor pecah, jadi agak lama. Yaudah, yuk Budi pulang. Ya, nggak jadi pulang bareng deh. Ya. Aku mau ikutin kakak nyanyi ah. Lagu Inggris-Inggris gitu. I need some body. No, body. Itu suara siapa sih? And for you, di-di-di-di-body. Di-di-di-di-body. Kamu nyanyi apa tuh? Kakak. Itu loh nyanyi lagu yang kakak nyanyiin kemarin itu. Aku mau ikutin. Oh, yang itu. Tapi kamu salah loh deh liriknya. Iya, Kak. Emang. Aku nyanyinya salah-salahan. Oh, belum dijemput. Beli martabak dulu. Pak, martabak telur 5.000 cepat ya sebelum saya dijemput. Oke, tunggu sebentar. Masih masak. Aduh, Tono, ayo cepetan pulang, macet. Aduh, Pak, ayo cepetan, Pak. Aduh, sabar nih masih masak, tunggu. Tono, Pak, sabar. Hore, mandi pantai. Kok ombaknya besar banget ya? Bisa tenggelam nih kalau aku mandi pantai, gimana ya? Oh iya, buat kolam aja ah. Buat kolam ah, biar aku bisa mandi. Yeay, jadi. Wah, kolamku bagus sekali, mandi. Stefan, sini dulu. Man, dah dipanggil ayah. Ya, ya. Indahnya pemandangan, banyak kolam. Udah ya, ya. Aku mau mandi dulu ya. Kolamku. Udahlah, pulang aja. Kolamku diambil. Jatohin apinya, jatohin. Coba deh jatohin apinya. Coba kamu jatohin apinya, jatuhin ke WC. Kalau enggak, coba jilat WC-nya. Lagi hening nih. Coba deh teriak, ngomong kotor. Teriak. Ayo teriak. Coba deh lepas tangannya. Tangannya lepas, ayo lepas tangannya. Thanks.